menurut Share, candu atau edik merupakan suatu aktivitas kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang kali yang diawali dari coba-coba, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, yang menimbulkan efek-efek negatif tertentu ke tubuh dan pikiran, baik dalam jangka waktu pendek atau panjang. Sahabat Share, melanjutkan pembahasan di episode sebelumnya mengenai peran media dalam membangun karakter anak, The Best DNA kembali akan menyajikan informasi mengenai terapi terhadap kecanduan pornografi untuk memberi solusi masalah kecanduan pornografi pada anak bersama Ibu Elly Risman, seorang psikolog dan pakar parenting dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Mari kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Share yang Allah sayangi. Hari ini saya mendapatkan kesempatan yang sangat berharga sekali untuk dapat mewawancarai Ibu Elly Risman mengenai bagaimana cara agar orang tua dapat lebih pede atau lebih percaya diri untuk dapat berbicara mengenai seksualitas kepada anak. Kembali ke anak-anak yang saat ini sudah terpapar oleh pornografi yang mereka lihat, itu apakah mereka bisa disembuhkan? Kalau misalnya disembuhkan, bagaimana cara terapinya, Bu? Maha besar Allah, otak bisa di-rewired, bisa direkonstruksi, bisa yang ciut bisa dimekarkan. Tentunya yang bisa melakukan itu hanyalah yang bikin. Ya, tapi kita bisa sebagai manusia, terutama orang tua, memfasilitasinya. Bagaimana terapinya? Waktu itu proses yang panjang. Kita sudah mendatangkan 3 ahli terapi, 1 muslim, 2 sahabat-sahabat saya dari Amerika yang berbeda agama, tapi mereka sangat ahli dan udah ditrainingkan untuk wakil dari seluruh Indonesia, tapi tidak ada kelanjutannya. Tahapannya sangat banyak, minimal 12 kali pertemuan. Tapi Anda bisa menjadi terapisnya apabila Anda belajar dari kami dan bersungguh-sungguh. Kemudian sering relapse, jadi dia kumat lagi gitu. Nah, kalau itulah biasanya tergantung. Kalau dia hanya melihat pornografi dan hanya berteman dengan Mr. M, masturbasi itu diperkirakan sampai 12 kali sampai meliputi 500 hari lah gitu. Tapi kalau misalnya dia sampai berteman dengan Mr. S, seks, ada yang sampai 3 tahun. Jadi bayangkanlah gitu, segitu banyak anak-anak sekarang, anak SMP udah nge-seks di kelasnya. Berapa lama dibutuhkan terapi untuk anak itu, dan siapa yang mau melakukannya, dan orang tuanya tidak menganggap ini penting. Pemirsa Share TV adalah karena kita tidak tahu ada bahaya. Kalau misalnya anak kita gitu ya, sudah terpapar atau enggak, kan kadang-kadang mereka double standard ya Bu ya, maksudnya di rumah baik gitu, lemah lembut, sama ternyata di ini lebih liar di luar, dan orang tua tuh kan nggak tahu gitu ya Bu. Bagaimana sebenarnya ciri-ciri yang orang tua tuh bisa, Masya Allah ini jangan-jangan sudah terpapar gitu, itu bagaimana Bu? Kalau terpapar saja mungkin, tapi biasanya itu anak-anak yang sudah adiksi tidak bisa double standard. Karena kemampuan dia mengontrol diri sudah tidak ada, empati tidak ada, kemampuan mengontrol emosi tidak ada, dia bisa kasar dengan Anda, berkata-kata keji, bisa angkat kursi lempar kalau dilarang gitu loh. Dia menggunakan banyak sekali waktu dengan internet, mulai mencuri, prestasi sekolah turun, tidak bisa berkonsentrasi, mengganggu adiknya, kemauannya sering apa yang dia minta harus dipenuhi, dan melanggar semua aturan yang Anda bikin. 5 saja dari itu anak Anda kecanduan. Al-Khwarizmi adalah seorang ilmuwan jenius pada masa keemasan Baghdad yang sangat besar sumbangsihnya terhadap ilmu aljabar dan aritmatika. Sosok Abbas Ibnu Firnas kini hanya kita bisa temui tercetak di atas sebuah perangko buatan Libya, menjelma pada sosok patung dan nama lapangan terbang di Baghdad. Diare itu masih merupakan penyebab kematian nomor 2. Kalau kita tidak tahu yang harus diwaspadai saat anak kita diare, mungkin nomor 1 ya. Bedanya aja. Gigi suluh yang tidak dirawat sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan gigi berkaitan orang. Menganjurkan kita menjaga, kita mencegah daripada mengobati. Jadi ketika anak kita nanti di neraka, masuk ke dalam neraka, mungkin dia nggak puas, nggak mau, saya nggak rela masuk ke dalam neraka. Mungkin saya masuk ke dalam neraka ini gara-gara orang tua saya. Kita diminta untuk berpikir, orang yang perlu berpikir dalam hidupnya, dalam berdirinya, dalam tidurnya, berpikir tentang Allah, berpikir tentang keajaiban Allah. Kita untuk mengatakan bahwa siapa tidak melakukan celaka dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felix Siauw. Jangan lupa follow @felixsiauw di Twitter, juga follow @sharechanneltv di Twitter untuk mendapatkan program Inspiring Islam yang saya gawangi. Insya Allah akan menambah manfaat dan mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah. Follow Share Channel TV dan saksikan Share Channel TV. Saya Felix Siauw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Share, berbicara tentang pornografi, akhir-akhir ini kita sudah sangat sering mendengar bagaimana kasus pornografi menjadi sebuah masalah yang sangat pelik pada masyarakat dan membutuhkan penanganan yang serius. Kondisi ini mengajak setiap orang untuk serta-merta ikut andil dalam upaya mengatasi permasalahan pornografi. Tapi kita cara menyampaikannya mungkin dengan cara yang lebih halus ya, soft bahasanya, tidak dilihat perkembangan usianya seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu vulgar ya seperti itu. Karena kadang ada anak-anak kecil juga yang kreatif menanyakan, "Mama, dari mana adik bayi lahir?" dan sebagainya. Sebetulnya setiap orang itu yang lebih utama adalah keluarga intinya ya. Karena dikatakan al-ummu madrasatun ula, ibu adalah pendidik pertama di rumah gitu ya, seperti itu. Artinya bukan berarti ayah tidak berperan. Ya harus kerjasama antara ayah dan ibu dalam memberikan pendidikan seks kepada sang anak. Sehingga dia merasa terbuka dan nyaman untuk curhat kepada ibu ayahnya daripada harus curhat kepada orang luar, seperti itu. Sebetulnya sih memang sangat agak memprihatinkan ya media ini, apalagi sekarang ini agak jarang ya TV Islam dan memang memerlukan modal yang banyak. Saya berharap semoga akan bermunculan pengusaha-pengusaha yang bisa menciptakan televisi Islami ya, seperti itu. Ya otomatis kan seperti contoh misalnya di kasus di Amerika, bagaimana seorang anak agak sering menonton Superman dan sebagainya sehingga dia mencontoh perilaku bergaya Superman, dan ini kan sangat membahayakan. Ya kita berdoa mudah-mudahan kedepannya akan banyak pengusaha-pengusaha muda yang bisa bergerak di bidang televisi lebih Islami. minimal sih setelah mereka akil balik ya, antara kelas 6 SD dan 1 SMP lah, karena mereka sudah ya tadi ya, wanita sudah mungkin sudah menstruasi dan pria juga sudah mimpi basah. Jadi itu sudah perlu kita menjelaskan hal itu. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar seks yang secara simpel, ibunya pun bisa menjelaskan dengan secara sederhana dengan bahasa seusia mereka itu, seperti itu. Yang jelas pertama dengan menambah kegiatan-kegiatan positif sang anak ya, misalnya memberikan kursus, atau yang kedua mencarikan komunitas yang islami. Sekarang kan banyak rohis di SMP, kemudian juga banyak mungkin menambah kursus bahasa Arab, bahasa Inggris dan sebagainya. Memang peran orang tua sangat dibutuhkan. Terus yang ketiga, ayah dan ibu juga harus mengontrol sikap sang anak. Mungkin kalau diam diajak berbicara dari hati ke hati, sehingga apa yang dirasakan oleh anak, mereka lebih percaya curhat kepada orang tua daripada orang luar, seperti itu. Sahabat Share, Emeralda Nur Ahni, visualis dakwah yang satu ini, juga menyampaikan keprihatinannya mengenai dampak negatif dari bahaya pornografi pada tim The Best DNA saat ditemui di sela-sela aktivitasnya. Ya, bahwa kejadian-kejadian pelecehan seksual itu dilakukan kepada anak-anak yang masih di bawah umur pula. Kita sebagai seorang ibu yang kemudian merasakan sendiri yang namanya mengandung, melahirkan, dan kemudian merawat anak, lalu apakah kita rela gitu melihat anak-anak kita diperlakukan seperti itu. Jadi itu memang sungguh suatu kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan ketika berbicara tentang masalah pelecehan seksual yang terjadi di negeri ini, memang kita dapati tidak hanya 1-2 kasus saja. Yang tampak di media-media itu hanyalah mungkin seperti ibaratnya gunung es yang tampak sedikit di permukaan, namun sebenarnya yang tidak tampak, yang tidak kelihatan itu jauh lebih besar lagi. Jadi berbicara tentang masalah pelecehan, kekerasan seksual yang terjadi marak belakangan ini, itu memang kita berbicara sebenarnya kepada masalah, kembali kepada masalah negara. Negara yang tidak melakukan penjagaan terhadap rakyatnya. Masalahnya itu yang utama. Yang bisa kita lakukan sementara memang di sistem kita, kita mendapati sistem yang rusak yang diterapkan, bukan aturan Islam yang diterapkan, maka memang perlindungan yang bisa kita lakukan dari rumah itu, ya itu adalah kita mendidik pendidikan seks kepada anak memang secara dini. Pendidikan seks itu memang banyak yang memahami bahwa sekedar hanya hubungan antara laki-laki dan perempuan, reproduksi hanya sekedar itu saja. Padahal sebenarnya pendidikan seks dalam Islam itu ada sendiri. Dan kepada anak-anak yang di bawah umur, kita bisa memperkenalkan kepada mereka tentang masalah aurat. Jadi kepada anak kita yang masih kecil, mungkin masih balita, kita bisa memperkenalkan, memahamkan kepada mereka tentang pentingnya aurat. Aurat itu apa sih? Sesuatu yang tidak boleh terlihat. Mereka usianya mulai ada yang mulai dari 3 bulan, ada yang mulai dari usia 6 bulan. Jadi memang bervariasi, dan kemudian kita mengajarkan kepada mereka, intinya adalah tujuannya adalah untuk membiasakan dulu. Mereka mungkin memang belum mengerti. Kemudian ketika kita pakaikan kerudung, terus kemudian mereka akan langsung mencopot ketika gerah. Ya nggak apa-apa, tapi itu kita lakukan berulang-ulang sehingga mereka akan terbiasa, dan mereka nantinya dengan sendirinya mereka akan tahu bahwa oh ini loh sebenarnya aturannya, memang ada hal-hal yang boleh diperlihatkan, ada hal-hal yang tidak boleh diperlihatkan. Bagian tubuh mana yang memang harus dirahasiakan istilahnya dari pandangan orang, sembarangan orang, bagian mana yang boleh terlihat. Jadi dari situ sebenarnya kita sudah menanamkan pendidikan seks. Jadi memang ada hal-hal dari tubuh kita ini, ada hal-hal yang memang harus dibatasi agar tidak boleh dilihat oleh sembarangan orang. Dan kemudian dalam masalah aurat, memang kepada seorang wanita itu ketika dia sudah balik, maka yang boleh terlihat hanyalah wajah dan kemudian telapak tangannya. Hanya itu yang boleh terlihat, sementara yang lainnya wajib untuk dibungkus. Nah, dibungkusnya dengan apa? Nah, itu semua ada dalilnya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran yaitu ada surat Al-Ahzab 59, yaitu diminta kita untuk menjulurkan jilbab ke seluruh tubuh. Nah, jilbab ini dalam bahasa Arab sendiri, dan mereka kita mengikuti ya kebiasaan orang Arab bahwa itu sebenarnya adalah pakaian. pakaian yang dikenakan dari atas tubuh kita sampai ke ujung kaki kita. Jadi kalau yang kita kenal sebagai jilbab itu sebenarnya adalah seperti gamis. Kalau kita di orang Indonesia atau orang Melayu, kita kenal dengan baju gamis atau baju kurung yang sampai menutupi kaki. Atau kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felix Siauw. Jangan lupa follow @felixsiauw di Twitter, juga follow @sharechanneltv di Twitter untuk mendapatkan program Inspiring Islam yang saya gawangi. Insya Allah akan menambah manfaat dan mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah. Follow Share Channel TV dan saksikan Share Channel TV. Saya Felix Siauw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika anak kita nanti di neraka, masuk ke dalam neraka, mungkin dia nggak puas, nggak mau, saya nggak rela masuk ke dalam neraka. Mungkin saya masuk ke dalam neraka ini gara-gara orang tua saya. Kita diminta untuk berpikir, orang-orang yang terus berpikir dalam hidupnya, dalam dirinya, dalam tidurnya, berpikir tentang Allah, berpikir tentang keajaiban Allah. Untuk mengatakan bahwa siapa tidak melakukan celaka dia. Assalamualaikum. Sebagai umat muslim, kita diperintah untuk menutup aurat. Model himar yang satu ini sebelumnya sering kita jumpai dikenakan melingkar di leher saat musim dingin agar tubuh tetap hangat. Jangan ragu-ragu lagi untuk memakai hijab. Hijab adalah lambang identitas kita. Sahabat Share, wanita yang aktif dalam asosiasi ibu menyusui ini juga tak pelak turut memperhatikan masalah seks edukasi pada anak usia dini. Mari kita simak wawancara eksklusif tim The Best DNA bersama Nia Umar berikut ini. Bagi saya, seks edukasi itu penting. Mengingat mereka juga harus tahu ya private parts mereka, bagian-bagian privat dari tubuh mereka, untuk menjaga juga kemandirian mereka, sekaligus juga untuk menjaga-jaga prevention. Kita kan nggak kepengen ada sesuatu hal terjadi pada anak-anak kita, nauzubillah min dzalik ya. Jadi bagaimana supaya mereka bisa menyikapi untuk berhati-hati, baik jadi hanya misalkan contoh paling kecil buat anak yang kecil ya, bahwa private part mereka tidak boleh disentuh atau dilihat oleh orang lain kecuali orang tua mereka atau dokter, tenaga kesehatan yang memeriksakan mereka. Sedangkan orang-orang lain itu tidak boleh. Itu hal-hal yang kecil yang mendasar buat disampaikan ke anak-anak. Saya rasa banyak faktor, tidak hanya media, tapi media punya peran. Tapi selain itu juga banyak faktor juga. Faktor pendidikan, faktor psikologis, faktor pengasuhan anak dalam rumah tangga. Jadi ini sebenarnya isu yang sangat kompleks saya rasa. Mungkin ini lebih menantang bagaimana kita mensosialisasikannya daripada topik menyusui. Kalau menyusui kita sudah tahu ya panduannya banyak. Tetapi kalau urusan seks edukasi saya rasa kita juga lebih membutuhkan banyak sekali dukungan semua pihak, karena kayaknya di sini di Indonesia membicarakan seks sering dianggap tabu juga. Jadi di satu sisi ini tantangannya juga menarik, walaupun sebenarnya saya rasa dengan pendidikan, dengan cinta kasih dalam keluarga, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk kita membuka komunikasi antara anak dengan orang tua, sehingga anak bisa semakin nyaman untuk bercerita kepada orang tua, dan orang tua juga semakin nyaman bisa menyampaikan hal-hal penting, terutama tentang seks edukasi. Saya rasa banyak ya event-event kayak pelatihan-pelatihan buat para orang tua menyiapkan diri untuk bisa menyampaikan ke orang tua, atau baca-baca artikel. Saya rasa orang tua sekarang harus bisa mengupdate itu, karena kita udah ini zamannya berkembangnya cepet banget. Kalau kita nggak menyiapkan diri, kesian juga anak-anak kita. Jadi saya rasa orang tua harus menyiapkan diri. Selain Wakil Ketua Umum Konselor Menyusui Nia Umar, Sekjen Aimi Faradiba juga menyampaikan tanggapannya mengenai seks edukasi pada anak usia dini berikut ini. Penting dan sangat urgent. Sangat urgent, sangat perlu segera dikomunikasikan, bukan hanya kepada anak-anak kita, generasi kita, tapi kepada semua penyelenggara pengasuhan. Kita sebagai orang tua, sekolah sebagai sarana pendidikan, masyarakat sebagai pengawas secara keseluruhan, pemerintah. Jadi perlu gerakan bersama, bergandengan tangan bagaimana cara menyelesaikan problema yang berhubungan dengan seks, apalagi pelecehan seksual. Dengan porsinya masing-masing, kita sebagai orang tua, porsi kita jelaskan kepada anak. Pemerintah porsinya betul-betul menegakkan hukum. Lalu masyarakat pengawasan, sekolah tentu pengawasan gitu ya. Jadi sangat penting, dan apalagi kita komunikasikan itu kepada anak gitu ya. Anak kita seperti anak saya sudah 11 tahun, itu memang di sekolahnya sedang belajar tentang puberti. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk terus mengingatkan dia apa sih yang harus dia lakukan jika dia mendapatkan atau melihat kejadian seperti pelecehan dan seterusnya. So, tidak hanya penting tapi urgent. Ini pertanyaan yang bagus sekali, bagus sekali. Kemarin baru saya bilang bahwa media itu perannya penting sekali. Penting bisa menjadi dua mata koin ya, artinya satu bisa sangat mendukung, tapi satu lagi menakut-nakuti kan. Karena berita yang ada, fakta yang ada betul-betul diangkat secara gamblang gitu. Dan saya berharap ketika memang media mengangkat itu, mengangkat faktanya, diikuti dengan solusi-solusinya, diikuti dengan harus berbuat seperti apa, kenyataannya ini, solusinya ini gitu. Tidak hanya dilepas bahwa oke, ada pelecehan seksual di mana-mana, lalu orang dibiarkan meninggalkan berita itu dengan ketakutan. No, tapi ketakutan itu harus dituruti dengan solusi gitu. Oh oke, berarti kalau misalnya itu terjadi pada anak saya harus ajarkan anak saya seperti apa, atau kalau saya melihat itu saya harus bertindak seperti apa gitu, dan seterusnya. Jadi media itu luar biasa ada di sini, ada di atas posisinya untuk memberitahukan gitu. Jadi kami berharap sekali media bisa menyeimbangkan informasi yang positif juga, supaya tidak terlalu terkesan menakut-nakuti masyarakat. Sahabat Share, kecanduan berawal dari coba-coba, baik untuk suatu tujuan ataupun tanpa tujuan, yang kemudian tubuh atau pikiran merasa seolah-olah mendapatkan kenyamanan saat melakukan hal tersebut, sehingga muncul keinginan untuk mengulanginya kembali. Pertama, Anda harus punya konsep ya, dan punya pendiriannya sebagai orang tua. Lalu kedua, Anda harus merumuskan apa sih sebetulnya tujuan pengasuhan Anda, mau menjadikan anak Anda apa. Kalau dia perlu les balet, Anda menjadikan dia les penari balet. Kalau Anda memperkenalkan dia IT dari sejak awal, Anda kepengen dia jadi ahli IT apa. Kemudian sepakati bagaimana mencapainya. Apa sih yang paling penting nilai buat Anda? Reputasi akademis, itukah yang Anda inginkan? Hanya keberhasilan akademis? Nah, tolong rumuskan kembali dulu gitu loh, tujuan pengasuhan apa. Yang ketiga, belajarlah teknologi. Jangan kalah pinter dari anak. Yang keempat, untuk bisa itu Anda berpegang pada Quran, tahu tentang perkembangan otak ya. Lalu kemudian Anda turunkan tadi tujuan pengasuhan itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yang lima, tetaplah bekerja sama, jangan bercerai ya. Jadilah tauladan yang baik. Jadi semua ini apabila Anda kemas secara baik, jelas tujuan pengasuhannya, insya Allah ya, bijak berteknologi, anak Anda selamat. Sahabat Share, demikianlah wawancara eksklusif kami, kesempatan yang begitu membahagiakan dan semoga bermanfaat untuk semua. Semoga keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, dan generasi keturunan kita selanjutnya Allah lindungi dan Allah mudahkan untuk mendapatkan hidayahnya agar terlindung dari segala bahaya, baik itu pornografi, minuman keras, atau narkoba, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Share, demikianlah tayangan The Best DNA Parenting kali ini. Semoga sahabat Share dapat mengambil manfaat dari tayangan kami. Tetap saksikan The Best DNA for a Better Generation di episode selanjutnya, hanya di Share Channel, Sharing and Inspiring Innovation Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.